Setel di mana saja sambil tidur. Sambil tidur tidak terlihat ya. Kita lihat di sini. Kita misalnya ingin melihat, tolong kalian fokuskan lihat kartu kalian, masing-masing kartunya. Sudah lihat? Di sini ada nama ya. Nama. Lihat namanya Rahmat Ramadhani. Saya akan praktekkan cara nulis Rahmat Ramadhani pada lembar jawabnya. Rahmat berarti di sini kita tulis dulu. Kita pakai warna yang merah saja ini. Malah saya hapus ini. Kita tulis pakai warna merah ya. Berarti di sini R A di dalam kotak ini ya. M A T. Rahmat kurang. Ini nanti domainan garanggati ya. Ramaten. R. Kalau bisa jangan keluar kurang di dari kotak. Jangan keluar dari kotak. Nanti buat namanya jangan keluar dari kotak. Jadi pas di dalam kotak sekecil itu. R. A. H. Huruf kapital semua sesuai yang tertulis pada kartu. Rah. Mat. Lalu di situ ada spasi ya. Kalau namanya di spasi, lihat gambarnya di sini. Ramadhani itu kan spasi. Kalau nama kamu spasi seperti ini, kamu melangkai satu kotak. Nah. Kenapa? Semuatnya. Semuatnya. Ramadhani semuatnya ya. Rahma ya. Ini kurang. Semuatnya, silakan boleh sambil nulis. Boleh. Ya, nama kamu nanti kapital KB. Contoh yang ada di kartu Rahma, ya, iya. Contoh yang ada di kartu, misalnya seperti itu. Ya, boleh sekarang nulis nama. Sudah, kalau sudah. Ya cukup dulu, nanti kita lanjutkan nanti nulis namanya. Perhatikan dulu. Nanti gampang nulis. Nulisnya supaya nanti videonya tidak terlalu panjang. Terakhiran nanti terakhiran nulisnya. Lihat ke sini. Setelah kalian nulis di sini, maka kalian urut ke bawah, cari hurufnya yang sesuai yang ditulis di atas. Ini huruf apa? R. Maka kita silang R di sini. Jangan nilangnya satu baris. Ra. Berarti A lurusnya A ke bawah. Ini kita silang lagi. H, kita cari H ke bawah. Nah, rah, M, kita cari M ke bawah. Mana ini M? Nah. Lalu A. Jadi satu baris ini hanya ada satu silangan ya. Tidak boleh ada dua silangan. Hanya satu. Satu huruf. Hurufnya apa? Sesuai yang tertulis pada kotak di atas. Rahmat. R lagi. Kalau kosong, ya kosong, ke bawah jangan disilang. Ini kan kosong. Terus R. Ini R. A. Ini A. H. Kita cari H di sini. H mana? Ini H. Lalu M. Kita cari M. A. Cari A. D. Lalu A. N. Kita cari N di bawah. Kalau bisa nyalingnya yang tebal. Kalau ini kotak nyilangnya begini, seret, seret, pojok ke pojok gitu ya, agak tebal. Ya kalau sudah diisi namanya ya silakan disilang. Ini, jadi satu-satu semuanya. Silakan, namanya. Kita lihat lagi kartunya kita lihat, ini. Nomor yang mana? Nomor yang ini. Ada tulisan nomor peserta. Ini ya. Ada tulisan ini nomor peserta. Kalian lihat semua? Nah, misal kita isi 11 0. Nah, kita tulis di sini. Sini. Pulpennya kita aktifkan. 11 0 6 2 0. Ini kan sudah ada stripnya kan? Kita lihat lagi, kita lanjutkan. Ya.
Stripnya kan sudah ada di situ otomatis. Nanti lihat dulu. 0016 strip 9. Maka sama ini. Tulis seperti yang ada pada kartu 0016 ini 9. Stripnya sudah ada, tidak perlu ya. Terus kalau sudah ditulis atasnya, tinggal bawahnya si silang sama. 1 0 6 lalu 2 0 0 0 terus 1 bawah sendiri 6 lalu sini 9. Nah, silakan boleh ditulis. Tanggal lahir ke sini. Saya lihat ke sini. Lihat tanggal lahirnya seperti ini. Ini 27 September 2008. Maka kalian harus hafal bulan. Misalnya September bulan berapa? Bulan 9. Maka nulisnya nanti dua, saya tulis di sini. Perhatikan 27 September saya ubah di sini. 27 September 2008 ya. Kita lihat dulu ke sini. 20 September tadi. 20 apa 28? 27. Oh, 27 ya. 27. Kita hapus dulu ini. Kita lihat cara nulisnya ke sini nanti ya. Saya tulis manual dulu. 27 September 2008. Perhatikan yang diambil. 27 tulis di sini tanggal. Bulannya kan ada dua kotak ini. Kalau 9 berarti 09. Kalau 1 berarti 01. Kalau 7 berarti 07. 12 ya 1 dan 2. Kalau 10 ya 1 dan 0. Lah ini perhatikan untuk penulisan tahun, ambil yang belakangnya. 08 yang belakang. Paham? Kalau misalnya 2009, ambil yang belakang. Tinggal kita silang. 2 7 0 9 0 terus apa? Silakan dicoba dulu. Lihat, nanti akan saya kasih jadwal tapi nanti setelah ini ya. Setelah ini. Perhatikan, kalau misalnya kalian hari itu dengarkan nanti kalau tidak dengar repot. Hari itu yang sedang kalian kerjakan agama, ya kalian hilang agama, yang disilang agama. Kalau kalian sedang mengerjakan agama, yang disilang agama. Kalau yang sedang kalian kerjakan, misalnya bahasa Jawa, ya yang disilang bahasa Jawa. Karena ini menentukan lembar jawab kalian. Kalau ini tidak disilang, ya tidak bisa dikoreksi, walaupun di sininya betul semua. Loh, orang ngerti ke lembar jawab apa? Iya kan? Maka ini harus disilang dengan benar sesuai mata pelajaran yang sedang kalian kerjakan. Ini paham ini bagian ini ya. Sekarang bagian ini, nama SD. Tulis sesuai nama SD yang tertera di sini. Nih, ada nama SD. Nih, ya. Asal sekolah sama di sini. Tulis sesuai yang ada di kartu. SDN 2 condong. Pakai kapital semua sesuai yang di kartu. Condong campur boleh sambil nulis. Condong campur. Sudah? Ini ada dua kolom. Kolom yang ini ada tulisan, ada titik-titik lagi. Di sini tulis seperti tulisan ini persis. Saya mengerjakan ujian dengan jujur. Ini tulis persis dengan atasnya. Persis sama tulisannya. Pakai kecil semua boleh, pakai kapital boleh. Ujian. Tanggal ujian nanti sesuaikan soalnya. Soalnya nanti halaman depan itu ada tanggalnya. Tulis di situ. Misalnya saya tulis 3 apa besok? Mei 2021. Ini misal, ya. Tulis sesuai yang lembar pertama pada soal ada tanggalnya di situ. Hari itu. Hah? Iya, ini boleh ditulis buat contoh. Tapi nanti dulu kita lanjutkan. Ini ada tulisan tanda tangan, kamu tanda tangan di sini, misal.
sebisanya, tanda tangan kamu. Siki boleh dah sekarang dicoba tulis tanggal sama tanda tangan. Kalau semua jawaban untuk identitas ini sudah, baru kamu ngisi mata soal. Misalnya, kowe gar ngisi nomor 40, nomor 15, oh nomor 15 jawabannya A ya A. Nomor 11 jawabannya C ya C. Nomor 12 jawabannya D ya D. Misalnya 13 A A, 14 C C gitu. Nomor selikur misalnya di sini D, ya di sini di silang. Nomor selikur B. Nomor 24 A ya di silang. Nomor 25 C ya di silang. Paham ini isininya? Jadi ke sini ya. Ada soal isian, lihat ke sini. Soal isiannya ada, tapi lembar jawabnya ini seperti ini nanti isiannya. Nah, ini lembar jawab isian. Ini lembar jawabnya. Nanti ngisinya di sini. Lihat, ini sudah yang ABC-an lembarnya? Sudah. Kita akan masuk ke lembar jawab isian ya. Untuk nomor peserta ini diisi sesuai yang tadi, yang mana? Yang ini. Lembar jawabnya saya kebawahkan. Mana tadi? Hilang. Hilang. Yang ini saja kita pakai ini sajalah. Pakai kartu. Pakai yang ini nomor pesertanya ditulis lengkap seperti ini ya. Paham ini? 110620001169. Kalau kamu sesuaikan dengan yang ada di situ. Itu nomor peserta. Ini kan adanya nomor peserta dan mata pelajaran. Mata pelajarannya ditulis sesuai yang sedang dikerjakan di situ. Kalau ini diklip, maka jangan dilepas. Sekedar malih. Sudah ya? Paham ini ya? Nah, saya tutup dulu ini untuk penjelasan ini. Tutup.